pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan integritas dalam pelayanan publik. Pameran kompetisi pelayanan publik tahun 2019 tersebut tidak hanya diikuti perangkat daerah dan SKPD tingkat Provinsi Sulawesi Utara, namun juga diikuti pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara serta Polresta Manado. Seluruh peserta menampilkan inovasi mereka dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Selain bertujuan untuk pengembangan inovasi di bidang pelayanan publik, kegiatan tersebut untuk membangun sinergitas antar sesama stakeholders dalam melayani masyarakat. Pameran berlangsung selama 3 hari di Kota Manado dan dibuka oleh Kabid Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, Senin 17 Juni lalu.